Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back again di channel Asuka Pro dan selamat datang di game Ninja Chronicles lagi teman-teman. Oke, jadi kita lanjutkan lagi petualangan kita bermain Ninja Chronicles teman-teman. Jadi di sini belum seperti kemarin-kemarin, jadi aku belum dapat yang B6 atau bintang 6 ku itu belum ada dapat. Jadi di sini aku mau gacha sedikit. Gacha dulu sebelum kita main-main di PvP atau di arena, karena 2 hari kemarin itu aku nggak main di arena sama sekali teman-teman. Jadi nggak tahu jadinya ranking berapa, turunnya seberapa jauh juga nggak tahu, dan aku bodo amat guys ya. Nggak sih, nggak bodo amat sih, nanti kita bakalan naikin lagi ranknya jadi biar bagus lah ya, ditonton itu sedap gitu. Oke, di sini startku, aduh biarin lah, nggak guna juga guys. Oke, kita di sini coba klaim-klaim apa yang bisa diklaim gitu loh. Oke, di sini kita putar dulu tonton ini guys ya, biar semoga aja dapat. Kita coba refresh lah, dapat hero lah. Oke, nggak ada, biarlah. Let's go, kita langsung saja dapat. Oke, dapat gear guys, lumayan, dan kita bisa dapat gulungan buat gacha guys ya. Namanya apa sih, advance recruit, yang advance tonton treasure-nya baru dapat 9, kurang 1 ya. Kita bisa tonton treasure yang advance guys. Oke, kita coba yang top up ini apa nih? Ini fake nih. Daily-nya juga fake. Oke, kita coba ini. Oke, kita langsung aja masuk ke sebelumnya kita coba ganti dulu karena kita kemarin pakai profil ini tuh ampas guys ya. Kita coba ganti frame ininya tuh siapa ini nih. Ini bagus sih. Main juga nih. Oke, kita langsung aja gacha yang pertama kali ini, kita yang gratisan dulu sekali. Baru kita langsung jebret 10 kali. Ini kalau ini di sini ampas cuy. Asli kalau di sini ampas cuy. Jadi nggak usah itu ya. Berkemungkinan tinggi. Nah, ini kita bisa gacha 3 kali di advance recruit. Semoga aja di salah satu 3 kali ini kita bisa mendapatkan SSR, teman-teman. Nah, kalau SSR aku pengen seperti kemarin-kemarin, yaitu Daidara. Daidara aja lah kayak Pak, enggak usah yang lain. Pak Daidara aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita klik-klik dulu Daidara, guys. Klik. Aduh, enggak bisa sih. Itu 2 3 4 5. Daidara please. Please lah Daidara lah. Please. Please Daidara, please. Anjay. Susah banget sih dapat Daidara nih, kamping. Please Daidara, please. 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 Kenapa level semakin tinggi tuh semakin susah cuy untuk dapetin ninja-ninja S gitu loh. SSR, sorry. Bismillah, ini terakhir di gacha, terakhir sebelum kita memulai PvP di arena guys. Sugetsu terus ya. Oke lah, Sugetsu terus ya. Bangke, dari kemarin loh ini terus VIP 3, kalau mau kita ngerekrut ini VIP 3. Aduh, suram bener dah ini. Di gratisan rekrut malah dapatkan Kuro SSR guys, gak tahu lagi aku anjir, gak tahu lagi. Di gratisan malah dapat, apakah ini teori gratisan guys ya? Emang ini teori kambing. Sekali lagi lah, nggak dapat, nggak bisa cuy. Hokinya cuman di gratisan cuy, sekali doang. Kambing berapa ninjaku juga dapatnya dari gratisan cuy. Gak tahu lagi dah, kayak apa ini. Oke lah, kita langsung aja lanjutin di arena guys ya. Di sini CP ku masih sama 127.300an, jadi anjir susah bener nih ranking 140 guys. Bayangkan ranking 140, what the hell man. Langsung aja kita hajar lah ini siapa nih, Fast S. Oke, let's go. Wah, dirasengkan dulu guys, nggak apa-apa. Dirasengkan dulu ya, berani. Rasengkan, mantap, hilang langsung ninjanya belakang. Mamam tuh ya, langsung di sini. Air sen, mamam.
Oke, Gaara ini aku suka banget cuy. Untung ada Gaara cuy. Gak tau nanti ada event Gaara apa ya. Semoga aja ada event Gaara cuy kan. Semoga aja ada event Gaara, jadi bisa dapet Gaara gitu loh. Jadi bisa naik bintangnya gitu loh. Sampai sekarang aku belum bisa naik bintang 6. Udah lama aku main. Apakah kita harus naikin VIP? Aduh males lah, keluar duit lagi. Bagi lah. Aduh, oke kita langsung aja tonton ini bisa. Nah, untuk jutsunya si Shisui ini dia area jadi mantap. Sama kayak Naruto tapi yang Rasengan Shuriken ya. Ultinya, ultinya. Suiton, Suiryu no Jutsu. Anjay. Yabusa juga bagus sih, Yabusa sih. Oh, enggak tahu nanti bisa dapat lagi enggak sih Yabusa. Semoga aja bisa sih. Nice. Ninja depan sisa Yabusa, tank ngeteng dia. Mama meninggal Yabusa. Tinggal Naruto sendirian guys. Seret. Oke, okay, nice, easy peasy, menang ini. Gampang cuy. Kita ranking 120. Oke, kita ajar lagi nih yang level 48. Kok dia udah banyak bener sih CP-nya, bangke lah. Bisa gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat di sini. Di sini dengan Uchiha Shin, Shisui. Aku mau Shisui lagi. Itu Uchiha Shin boy, bukan Shisui, bangke. Leadernya juga bagus sih sebenarnya, cuman aku belum terlalu di daerah, belum pernah lihat sih aku sih. Ultinya ke apa ini? Kita coba lihat nih. De ultinya di daerah ini. Di daerah lagi. Kanan, coy. Konan, Konan. Apakah ultinya si Konan ini gigi, guys? Waduh, nampaknya ini tankku kewalahan, coy. Menangkis serangan dari lawan, coy. Apakah di sini bisa? Keren, coy. Ultinya Konan keren cuy. Nah kan bisa lihat tuh. Ultinya si Orochimaru cuman gitu doang. Nusuk dari belakang gitu doang anjir. Ultinya si Konan bagus sih. Waduh, kalah ini boy. Kalah ini coy. Kalah ini kita. Tengku aja udah hilang satu. Sisa Gaara itu pun darahnya tinggal segaris anjir. Meninggal juga nih Gaara nih. Oke, kita coba lihat nih. Ken Konannya cuy, yang gigi Konannya cuy. Anjay, Konannya gigi gitu. Uchiha Shin kok meninggal nih habis ini. Nah, beneran kan meninggal. Aduh, belum Rasengan Shuriken meninggal. Aduh. Kalah cuy, cuy. Ini memang harus dinaikin bintangnya, guys. Emang bener-bener harus dinaikin bintangnya, cuy. Oke, kita coba ini, guys ya. Sion Trion, Sion Trion. Rasengan di situ, langsung kok langsung meninggal sih. Gampang banget tuh anjir. Sekali Rasengan biasa aja menang cuy. Nice, nice, nice. Kita easy peasy ya, naik easy guys. Naik dengan easy peasy guys. Yang ini Carver ini masih ada aja di sini. Aku mau nyerang itu 14.000 makanya jir. 1400 ini ninjanya apa aja lagi? 14.000 ding jering. Ini yang 109.000 coba kita hajar lagi nih. Aduh, ketemu yang tadi lagi coy. Udah pasti kalah boy. Udah pasti kalah boy. Anjir lah. Scam. Ping. Tapi BTW Konannya gede sih. Ultinya bagus sih. Dia bisa dapat Konan ya. Aku enggak bisa dapat Konan coy. Kona terus Han, anjir aku pindah pedan cuy. Dia ngetengnya gigi lu. Oh ini orang cuy. Dia ini masih pakai formasi yang dari awal. Dari awal dapat ya. Yang formasi pertama. Padahal itu menurutku gak terlalu efektif. Cuman dia bisa memaksimalkannya ya. Karena supportnya bagus cuy. Supportnya Konan, tanknya Gaara. Oh ini menang nih. Ini menang nih. GG cuy, Konan asli ultinya anjir. Suiton, ini juga easy. Siapa namanya? Yabusa. Mantep sih. Efek sama ultinya kena dragon atau naga airnya itu. Mantap. Walau kok bisa menang ini.
Kok malah bisa menang? Tadi kalah padahal. Kalah jauh tadi guys ya. Yang pertama kita kalah jauh cuy. Gak tahu kenapa kok ini bisa menang gitu. Bingung juga aku. Tadi tuh ngalahin apa ngurangin darahnya si Conan aja susah cuy. Sekarang dia udah mau meninggal cuy. Nah kan menang kan. Mantap. Menang-menang lagi nih. Mantap. Kita udah naik ke 83 guys ya. Kita coba lagi yang ini 110.000. Kenzo. Oke, kita lawan Kenzo guys. Oke, dia formasinya ngete. Dia formasinya ngete ke belakang ya, bukan T kebalik lah om ya, T kebalik. Oke. Kita coba lihat dan semoga bisa menang guys ya. Oke, di sini yang paling GG punya aku, BP-nya paling gede itu masih dipegang sama Orochimaru. Kenapa enggak Naruto aja gitu loh. Udah aku kasih full gear SS ya guys ya. Cuman enggak tahu kenapa Naruto-nya ini kok malah enggak busuk juga sih. Dia urutan kedua ya setelah Orochimaru. Aku kaget loh, Orochimaru kok malah dari yang top BP di ninjaku, coy. Enggak tahu apakah di kita ini kalah guys, di racing sekar apa kebubar. Belum cuy. Tapi darinya sekarat. Tusuk-tusuk disurin. Yucu. Mantap jiwa. Oke, formasi seperti itu sebenarnya sedikit efektif. Cuman tergantung juga defense-nya cuy. Dia bisa ngetank bagus apa enggak. Terus defense-nya juga supportnya juga bagus apa enggak. Pedang yang di atasnya itu mempengaruhi damage juga ya kalau lihat ya. Lebih gedean yang punya lawan guys ya. Oke, di sini kita berhasil dikalahkan dengan cukup lumayan easy lah ya sama si Kenzo guys. Kita coba lagi guys ya, refresh dulu. Refresh dulu cari yang aduh ini kok GG. Oh, kita coba cari dah. Strau Namikaze kita coba guys. Semoga bisa menang. Oke, dia juga pakai formasi kayak si sebelumnya tadi guys ya. Ngete kebalik, cuy. Air Sen. Rasengan, mamam, gara. Sayang sekali kita udah nggak bisa dapat login lagi ya guys ya. Warna aku dapat itu tadi sih tadi dapat si itu si beban ya, si beban. Cuman nggak upake karena ya apa ya, belum kok percuma aku naikin levelnya. Cuman masih aku mending ngelanjutin yang udah aku buat loh daripada kita mengulangi tapi nggak dapat apa-apa gitu guys ya. Jadi di sini masih sama, belum ada yang bintang 6. Aku juga bingung ini kenapa kok ada yang bintang. Gacha aku kurang apa? Ya kurang sih maksudnya. Kenapa enggak satu itu kasih bintang 6 ya kan? Wah anjir, ini memang formasi kayak gini, Dup. Apakah formasi ini kuat guys ya kita? Boleh kita coba sih. Boleh banget kita coba guys ya formasi take kembali guys ya. Gila dia susah banget kalahin anjir. Emang kalau teori formasi lebih bagus, semakin naik level semakin ada yang baru. Sebenarnya kita harus coba cuy, harusnya kita coba dan nantinya mungkin bisa menang karena formasi tersebut. Apa kita akan coba? A few moments later. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan nextnya aku bakal coba deploy formasi terbaru. Ya itu seperti ini atau enggak kebalik seperti ini guys ya, tapi kayaknya seperti ini sih dia sih. Nah seperti ini aku mau coba formasi kayak gini, apakah memang benar ya teori formasi kebegini T kebalik itu bisa menangkan pertandingan di PvP arena guys ya. Ya mungkin di nextnya bakal aku buat videonya seperti apa, karena ini tadi tuh sebenarnya aku pengen gacha-gacha cuman kok malah nggak dapet ampas mulu gitu guys ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton, see you next video. Putra Pundiri, wassalamualaikum, bye.